Kandes luas Merapi. Mau sampai kapan kamu seperti ini, Kisana? Sampai kamu melayani apa yang jadi keinginanku, Roro Wunis. Jangan pernah berharap terlalu jauh. Ojo tansah gawe bingung manuto sira sun pondong. Roro Wunis, terimalah cintaku. Berikanlah kenikmatan dalam hidupku. Jangan pernah bermimpi, Kisana. Roro Wunis, wong sabar mono ana winates, Roro Wunis. Seberani apa kamu sama aku, Kisana? Kamu cuma sebagai seorang perempuan. Tidak bisa kudapatkan dengan cara halus. Aku bisa memaksa kamu, Roro Wunis. Aku pasti akan mendapatkan kamu, Roro Wunis. Loh, sikar penjalin! Siapa kamu? Aku Roro Wunis. Kenapa pusaka sikar penjalin kamu acar? Aku musuhmu. Terimalah. 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 Ajianku gelap ngampar. Hanya pecundanglah yang berani menghadapi wanita. Hei, di sana hadapilah aku sebagai layaknya seorang pria. Hei, siapa engkau yang berani menyakiti adikku, ya? Siapa dia? Aku belum tahu. Aku belum. Maeso Jenar. Maeso Jenar, kamu akan melawanku. Berani? Apa yang harus kutakutkan? Kamu belum tahu, eh? Pasing-singan muda namaku. Ayo. Jangankan pasing-singan, semua pecundang-pecundang sepertimu hadapi aku. Eh, Mahisa Jenar, dengar. Ini belum waktunya kau dan pasing-singan bertanding. Tunggu. Suatu saat ketika ilmumu sudah semakin tinggi dan berani melawan pasing-singan, kau dan aku akan bertemu suatu kali. Eh? Aku tunggu pasing-singan. Pasing-singan, eh? Ayo. Adinda, kenapa kamu terlalu berani masuk ke dalam hutan sendirian tanpa teman? Kenapa kau terlalu berani? Jika nanti ada apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatanmu, Adinda? Karena saya memang sudah saatnya pulang kembali ke rumah orang tua saya di Gunung Kidul, Kisana. Tapi aku tetap mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena jika tidak ada peristiwa ini, pastinya aku tidak akan bertemu denganmu.
akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Kisana. Oh ya? Karena tanpa pertolonganmu, mungkin aku tadi sudah mati. Dalam penyerangan, dalam perjalanan, di tengah hutan Tambak Boyo. Adinda, mohon maaf. Siapakah namamu? Aku, Roro Wilis dari Gunung Kidul. Roro Wilis? Roro Wilis, memang namamu seindah yang kau punya, Roro Wilis. Apabila aku boleh mengetahui, siapakah namamu, Kisana? Perkenankanlah aku mengenalkan diri. Aku Maeso Jenar. Dinda, Roro Wilis, hendak kemana tujuanmu? Tujuanku akan kembali ke rumah orang tuaku di Gunung Kidul, Kisana. Ke Gunung Kidul? Apakah itu tidak terlalu berbahaya untuk seorang wanita sendiri perjalanan di tengah hutan sampai menyeberang sungai? Aku pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa dalam perjalanan kembali ke rumah orang tuaku di Gunung Kidul. Tapi saat ini aku tidak merasakan takut lagi, karena sekarang aku merasa terlindungi oleh seseorang. Ikut senang aku mendengarnya. Ya, Roro Wilis, jika demikian aku sudah lega sekarang, karena kamu sudah terlindungi oleh marah bahaya apapun, karena sudah dekat dengan seseorang. Dengan itu, izinkanlah saya melanjutkan perjalanan. Eh, mau kemana toh? Kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Maaf. Aku harus melanjutkan perjalanan, Roro Wilis. Ada tugas yang harus aku lakukan dan aku selesaikan. Dan sekarang kamu sudah terjaga. Aku sudah merasa ayem. Aku sudah merasa tenang, Roro Wilis. Tapi apakah kamu bisa sedikitnya merasakan bahwa orang yang melindungi aku itu adalah kamu? Benarkah yang kau katakan itu, Roro Wilis? Benar. Tapi itu betul-betul yang kau katakan itu dari lubuk hatimu? Dari lubuk hatiku yang terdalam. Roro Wilis, dengarkanlah. Sebenarnya aku sudah menaruh hati. Tatkala kamu akan menyeberang sungai, maka dari itu sebenarnya aku selalu menjaga kamu dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku, apakah boleh aku katakan sesuatu kepadamu, Roro Wilis? Tentu saja, Kisana. Bahwa sebenarnya aku suka sama kamu. Aku pun merasakan hal yang sama denganmu, Kisana. Roro Wilis. Iya, Kisana. Lalu, kemanakah hendak perjalananmu sekarang? Aku hendak kembali pulang ke rumah orang tuaku di Gunung Kidul, Kisana. Ya, jika demikian,
Bolehkah aku mengantarmu sampai ke rumah? Tentu. Roro Willis, demi keselamatanmu, aku akan selalu mendampingmu sampai tujuanmu bisa terlaksana. Sampai tujuanmu bisa tiba, yaitu ketemu dengan orang tuamu. Ayo, Roro Willis. Terima kasih, Kisana. Ayo. Bopo ngerti, Bapak tahu. Isen-isen ning hatimu, isi hatimu, kamu kangen, kamu rindu dengan putrimu. Yo Pora. Betul Bopo. Saya rindu sekali sama si Roro Willis Bopo. Bopo percaya, Bapak percaya hati seorang wanita yang ditinggal putrinya yang sangat disayangi berbulan-bulan. Ranti, iya. Kamu harus percaya dengan kekuasaan yang di atas. Roro Willis, meskipun dia seorang wanita, putrimu, namun dia sudah dewasa. Dan selama ini sudah saya bekali dengan kanuragan, artinya Roro Willis bisa menjaga diri, Ran. Semoga demikianlah yang terjadi, Popo. Semoga Willis selalu baik dan sehat, Popo. Ya, kalau kamu sedih terus, Ranti, nanti rusak badanmu. Nanti yang rugi siapa? Tapi aku tetap harap dia akan datang suatu hari, Popo. Tunggu. Willis! Willis, rindunya itu padamu, nak. Bagaimana kabarmu, ibu? Lihatlah.
cantik sekali. Ranti. Popo, Wilis pulang, Popo. Iya. Eyang. Iya. Wilis kembali, Eyang. Iya. Ibumu kangen, Roro Wilis. Bukan cuma ibumu, mbahmu juga kangen. Wilis lebih kangen, Eyang, ibu. Ranti, ternyata betul kan? Kalau kamu sabar, kamu berdoa, ternyata anakmu pulang dengan keadaan yang sehat. Malah, betul, Popo. Eyang Sawang, Wilis. Iya, Eyang. Rikolo ninggal lagi Gunung Kidul, lungo dewean kok mulai nggawa jago iki sapa iki? Biarkan Wilis menjelaskan, Eyang. Sewaktu ketika Wilis akan kembali ke Gunung Kidul untuk bertemu dengan ibu, Eyang, aku, yeah. Wilis diserang oleh seorang laki-laki bernama Joko Soko, Eyang. Kamu diserang, nak? Joko. Iya, ibu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba laki-laki gagah berani yang bernama Mahesa Jenar ini ya. Menyelamatkan Wilis, ibu. Jadi, biarkan Wilis memperkenalkan laki-laki yang menyelamatkan nyawa Wilis. Bernama Mahesa Jenar. Mahesa Jenar, Popo. Nyatane putrimu pinter, anakmu pinter, golek konco, tok warayu, Popo. Terima kasih, anak Ngger Mahesa Jenar. Injih, Nyi. Anak Ngger telah menyelamatkan nyawa anak saya. Ya, Popo? Aku go ngaturake panuwun sing akeh marang kowe Mahesa Jenar. Injih ki, sama-sama. Terus sabanjure sakwise iki apa tetep pemanggon nang gunung kidul apa kepriye? Wilis. Dalem? Mahesa Jenar tetep manggon nang gunung kidul apa terus kepriye? Apakah Nangger mau tinggal di sini dulu? Pangapunten, Nyi. Tugas saya untuk menghantarkan Roro Wilis sudah selesai. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya tidak bisa untuk bersinggah berlama-lama di Gunung Kidul karena saya masih mempunyai kewajiban dan tugas yang harus saya selesaikan. Benar begitu enggak sebulan atau dua bulan di sini? Pangapunten ki, mboten saged. Maaf. Jika demikian, Roro Wilis, aku mohon pamit dulu. Nyi? Hati-hati di jalan, Mas. Berapa lama kau akan meninggalkanku, Kang Mas? Entahlah. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita akan bertemu. Tapi yang pasti, suatu saat ketika kewajiban dan tugasku sudah terselesaikan semuanya, aku pasti akan menemuimu, Roro Wilis. Aku akan menunggumu. Ya, Roro Wilis. Nyi, Ki, gue pamit. Ngati-hati, Cah Bagus. Pak, enak akhir. Roro Wilis, aku mohon pamit. Sudah, ibu. Dia pergi, ibu. Gelem pandan alas kudu lumebu oneng ulekan iki mau tidak mau pandan alas harus ikut campur dalam permasalahan besar di Demak Bintoro. Namun saya percaya kepada pemuda ini tangguh perkasa. Jangan khawatir, aku akan mengikuti dari jauh semua perjalananmu anak muda.
Pasing Singan. Pasing Singan. Aku Pasing Singan. Ono apa? Wani nantang aku saiki kowe, ha? Sing kudu takon ki aku. Ada apa? Ada apa kamu menghadang perjalananku? Hei. Aku tahu apa maksudmu. Dan Pasing Singan muda sudah tahu siapakah kau sebenarnya. Lalu, jika kamu sudah mengetahui aku sebenarnya, apa maumu? Jangan kau lanjutkan untuk mencari Noko Sosro Sabu Inten. Sebab Ranggatoh Jaya itu namamu bukan? Iya, betul. Kamu tidak mungkin mendapatkannya. Aku yang akan menghalangi kau untuk mendapatkan Pusoko Demak Bintoro. Pasing Singan. Apa? Dengarkan ucapanku. Katakan. Jika kamu menghalangi semua perjalananku, maafkan. Maafkan aku jika aku bertindak kasar kepada kamu. Apakah kamu merasa ilmumu sudah tinggi sekarang? Sehingga berani menantang Pasing Singan muda? Aku tidak menantang. Tapi jika kamu memaksa, aku persilahkan. Baik. Kita adu kesaktian. Baik. Maeso Jenar, manungso kang murang toto, sugih kendel pandawani. Yen nyoto satriyo, hatu bau waktu dodo. Raurane sun su mingkir, maju wa siro. Yen ganti ora bali kowe. Singole nonga masih. Pasing Singan. Tidak ada gunanya kita adulah kanuragan di sini. Sekarang buktikan siapa yang lebih sakti antara kamu dan aku. Pasing Singan. Rasakan ilmuku. Rasakan Aji Sosro Birowo. Pasing Singan. Pasing Singan tunggu. Patih Wonosalam. Nggih, dawuh. Coba dikabarne kepiye kabare Ngupadi Kresna Gosa Srasaba Sabuk Inten. Dari laporan Telik Sandi sampai saat ini belum tahu keberadaan Kresna Gosa Sabuk Inten yang Sultan. Ini menjadi pemikiran kita semua. Jadi belum ada. Belum ada kabar. Kelihatannya memang sudah 3 bulan ini ya, belum ada kabar. Kelihatannya memang tidak akan mudah untuk mencari Kris itu. Siapapun nanti yang menemukan Kris itu, saya harapkan tetap menjaga persatuan Kerajaan Demak. Siapapun yang menemukan Kris itu, saya harapkan menjaga kesejahteraan masyarakat Demak, rakyat Demak. Leres, leres. Saya punya keyakinan
suatu saat nanti keris itu akan ditemukan dan itu merupakan kejayaan kerajaan Demak. Lajeng, Kang Mas Sultan, kapan ya menika keris badhe diketemukan itu kapan? Tunggu tanggal 17 April. Sampai jumpa.